Wah, cabenya banyak banget emang. Ayo makan! Hai, gue Gary. Hai, gue Bella. Gue Black. Selamat datang di Ayo Makan! Makan. Oke, teman-teman semua. Jadi bisa mendekat sedikit. Alright, jadi karena banyak request dari kalian dan pengen klarifikasi apa yang terjadi, di mana Black, kenapa sama Bella terus. Ini kita temuin dua-duanya ada di sini, oke? Jadi jawabannya adalah nggak tahu sebenarnya. Emang hidupnya begitu aja. Begitu aja. Punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan masing-masing. Gua lagi sering di Jakarta. Iya, gua juga abang lagi sering bantu Bara juga. Hidup tuh harus selalu bergulir. Betul. Gitu loh. Nggak bisa kita stagnan di situ aja. Masa kita mau di Sukabumi terus? Anti drama hashtag. Anti drama hashtag. Jangan anti drama-drama. Jangan ikut-ikutan. Jadi sebenarnya kita memang nggak bisa masak-masak dulu karena rumah gua tuh masih direnovasi. Lu kira renovasi gampang dan butuh uang sedikit? Jadi sebenarnya tim memang tidak ada apa-apa antara gua Black, Bella atau Bara. Cuman memang kita masing-masing lagi sibuk gitu ya. Project dan gua dapur di Sukabumi juga lagi dibenerin gitu. Jadi please deh, enggak usah drama-drama deh. Enggak. Lu ada masalah sama gua? Enggak. Kamu ada masalah sama? Ada masalah? Kamu ada masalah? Tapi enggak tahu cuma sama Bella. Lah. Lu support gue loh. Iya. Gua tuh kalau lihat Instastory gua makanya ya cek Instagram gua, terus gua selalu Bella, gua tuh seneng banget sama Bella kalau udah dari kayak gitu. Oh, apalagi sama teman-temannya. Pecinta Jepang. Yo, pecinta. Lu tuh pecinta teman-temannya yang masih kecil-kecil itu kayak Bukari Pokari. Oke, sekarang kita lagi ada di The People's Cafe. Jadi di sini tuh kita mau nyobain ini namanya geprek gokil. Wah, wow, jadi si geprek gokil ini terdiri dari beberapa macam ayam geprek dan berbagai macam sambal. Gua kira bakalan gede, ternyata segini sendiri mah bisa atuh, gila sih ya. Cuma yang bikin spesial, kenapa kita mau bikin challenge ini, Bro? Karena kalau kita berhasil bikin, kita bakalan menang, cuy. Jalan-jalan dong. Jalan-jalan ke Bangkok. Yeay. Mantap. Ini kok kayak pizza ya sebenarnya? Iya, ini mirip-mirip kayak pizza ya, ada mozzarella, ada apa gitu. Jadi kita makannya mau langsung apa di pizza? I don't know, mau langsung gimana? Langsung aja boleh. Oh ya. Oh. Mantap. Ayo makan. Enak gak? Serius? Enak banget. Ayamnya halus, lembut. Terus luarnya crunchy, mozzarella juga gurih, enak banget. Sambal kayak ada daun jeruk-daun jeruknya, gue bakal cobain ini. Sambal Bali. Wah, kita langsung cobain, mantap bosku. Lihat, oh yes, gue pakai daun jeruknya di sini. Wah, ayo makan. Anjing pedas. Enak. Oh my god. Oh yes. Ini kayak sambal-sambal rica-rica, mirip rica-rica. Wah. Oh, enak, enak banget. Gila, makan pakai tangan ya. Satu piring bertiga. Itu kayak rawit semua ya. Ini bukti keromantisan kita bertiga. Kakak. Gua tahu. Oh, ini ayam juga kayaknya. Iya, ayam geprek ya. Oh, kayak segini aja deh. Biar agak mantap. Ayo makan. Mantap. Kayak bubuk belado. Masih asam-asam gitu ya? Kayak enak ya? Ayo makan. Gak pedes kan, enak ya?
Ya kan? Serius? Kayak blado-blado gitu dia. Ini dendeng ya. Dendeng balado. Dendeng basah, dendeng balado basah. Oke, okay, berarti ini balado ya. Yang satu mungkin rica, tadi mozzarella. Coba gue cobain juga. Ini karena banyak yang ngomong enak. Enak. Oh, lihat. Ini mungkin bener balado. Tuh lihat. Ini lebih basah betul. Kita cobain. Oke. Okay. Ayo makan. Mantap. Ini dia ada kerasa tomat-tomatnya gitu. Ada tomat, dia lebih segar, lebih fresh. Gue gak nyangka ternyata makan di kafe-kafe beginian, gepreknya lumayan. Iya ya. Ntar gue mau minum dulu dong. Kenapa? Haus ya? Iya, haus. Oh haus, gitu ya. Jauh-jauh dari Sukabumi gue haus. Oh iya iya iya. Minum apa sih bro? Gini apa ya? Apa sih? Saya enak banget ya. Cobain yang hijau. Set, jatuh-jatuh. Mantap. Ini cabenya banyak banget emang, cuman bisa dibilang nggak terlalu pedes. Kita lihat sekarang hijau apakah pedes. Oke, okay. Wah, makan sambalnya segini, apakah gokil segokil namanya ya nggak? Ah, pedes banget sumpah. Serius, katanya yang hijau pedes, ayo makan. Pedesnya tuh aftertaste-nya gitu loh. Karena dia memakai cabai rawit hijau nih. Pakai cabai rawit. Oh iya, ini lebih pedas. Ini enak banget. Jadi semua nih. Gila. Ayo makan. Black. Welcome back, Black. Drink Black back. Pedas banget kan? Yang saya tuh. Nendang ini enak banget. Iya, dia langsung pedas di lidah di depan. Langsung. Agak sedikit bitter. Tapi ada kayak rasa dalam oncom tau gak? Oncom? Rasa pedas-pedas kambro tau gak? Iya, karena itu memakai cabai rawit yang hijau. Cabai-cabai rawit yang digorengan. Itu karakteristik yang lu rasain. Iya, kayak combro. Jadi, combro, ya? Pedas-pedasnya itu pedas-pedas deep-deep gitu loh. Iya. Guys, sekarang kita dapat. Aduh, tuh rap. Kita langsung coba. Yes. Yes, 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 mantap. Ayo makan. Ini lebih ke kayak asam manis gitu rasanya. Ini untuk orang yang nggak begitu suka pedas ini bakalan suka karena lebih like. Kerasa ada manis-manisnya gitu. Oh, cobain deh. Biar agak brutal sedikit ya kan. Ayo makan sekali lagi. Enak ya, manis ya. Jadi memang kita perputarannya bener ya. Ya. Perputaran dari mozzarella, muter sampai yang pedes banget, terus sekarang turun lagi. Ya. Bagaimana kalau sekarang kita campur, kita uwal-uwal, oke? Okay? Jadi ini mozzarella, gue campur dengan yang asam manis, yang hijau, rica-rica, sama sama balado. Balado. Wah, lihat. Wah, ini lihat. Super duper semua campur ini Erdan si Ayu Gustino Agung, ayo makan. Are you ready? Are you ready? Ready. Ayo makan. Sedap. Ini baru enak. Oh ya? Kayaknya ini buat proses sendiri ya? Ini kayaknya sendiri. Ini multi sensory food gasm. Food gasm. Kalau kalau di ininya Miami gini. Gimana? Puah, puah, puah. Guys, kalau habis makan itu enaknya ngapain sih? Gak minum dong. Oke, okay, minum dong. Mantap. Your eyes.
Hai teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel ini dan komen kalian pengen kita makan apa dan kita masak apa ya. Kita belum pernah loh ada masak bertiga, Bella, Black, sama gue. Alright, ide bagus bukan? Yeah, it's good idea. Alright, komen di bawah kalian pengen kita masak apa atau makan apa. Kalian juga jangan lupa untuk like, subscribe channelnya Black dan channelnya Bella. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah. Bye.